is butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Oke, setelah udah quick shopping dari PVJ yang benar-benar cepet banget, nggak nyampe sejam. Karena kita semua udah capek juga, aku langsung aja ke hotel dan ini check-in-in kamar kita. Karena tadi tuh perjalanan dari Semarang udah lama banget, jadi kita langsung aja istirahat. Lanjut ke hari kedua, di sini kita udah ada rencana, udah ada plan. Kita mau ke daerah Ciwidey, mau ke Kawah Putih, terus nyari glamping resort juga, dan mau makan di sekitaran Ciwidey. By the way guys, dari Bandung ke Ciwidey itu sekitar 2,5 jam, jadi emang rada lama. Cuman gak kerasa, karena view pas di perjalanannya tuh cantik banget. Beneran sawah-sawah, terus pohon-pohon, hijau, pokoknya seger banget, cuci mata. Nah sekarang ini kita lagi mau ke glamping resort yang di Lakeside, Ranca Bali. Kita mau survei tempat dulu sih sebelum kita ngambil unit di sana untuk stay satu malam. Hai guys, kita udah sampai di Lakeside Ranca Bali. Tapi kita masih nyari dulu, lihat-lihat dulu si restonya nih, lihat nih guys danaunya. Wow, nggak kelihatan sih. Nanti lah ya. Kita mau lihat dulu tent yang mau kita tempatin. Namanya tadi apa ya, Bu? Tadi? Cabin tent. So ya. Kelilingnya ternyata naik mobil, guys. Nah, masuk mobil lagi. Hai guys, jadi kita kayaknya mau ke restonya aja. Nah, kita dari sini and the resto is upstairs. Oke, setelah kita udah lihat unit dari glampingnya, ternyata kita kurang suka dengan konsepnya. Jadi kita memutuskan untuk makan siang aja di Pinisi Resto yang ada di sini. Jadi itu dia bentuknya kayak kapal gitu guys, terus kita harus lewatin jembatan ini dulu. Ini view dari tempat kita makan, jujur kayak keren banget. Terus makanan di sini juga kayak Indonesian food, local food, jadi oke banget sih. Nah makanannya kayak makanan Padang gitu guys. Tapi aku berdua aja sama adek, karena aku kayak kenyang gitu. Dan kita tadi pesen pisang bakar juga. Oh jadinya roti deh. Nah, setelah udah makan, kita tuh foto-foto aja sebentar di sini karena kita mau lanjut lagi ke Kawah Putih. Soalnya sekarang udah redaan juga hujannya ya guys, jadi mungkin lebih enak juga untuk ke Kawah Putih. Perjalanan dari Ranca Bali ini sekitar 1,5 jam untuk ke Kawah Putih, jadi kita agak naik lagi gitu guys. Nah, tapi ternyata tetap aja dingin-dingin juga pas di Kawah Putihnya. Yeay, kaget aja kita. Akhirnya. Dan akhirnya kita sampai. Sambut aku bagus nggak? Aku jelek banget, ampun deh. Ini cantik.
Setelah udah selesai dari Kawah Putih, aku sama keluarga aku langsung balik ke Bandung Kota karena kita nggak jadi nginep di daerah Ciwidey. Akhirnya kita ambil hotel di daerah Setiabudi. Nah, sebelum kesana kita belanja dulu. Kita belanja dulu, guys. Nah, ini kita udah sampai hotelnya jam 7:30 malam karena tadi kita jalan dari sana sekitar jam 5:30-6 gitu ya guys. Nah, pas nyampe hotel langsung aja aku mau check in dulu 2 kamar kita. Dia kamar kita for our last day di Bandung. Here is the bathroom. Tada. Tada. And here is the room. Dan view kita adalah city view, tapi nggak kelihatan city-nya. Dan ini ada balkonnya ya guys, ternyata baru tahu aku. Yow. Sekarang kita mau bikin pop mie. Ini ada pop mie bakso, aku juga yang bakso. Terus kita ada french fries. Nanti aku menonton drakor, nonton Happiness. So iya, yeah, ini airnya udah panas guys tadi. Aku buat. Tada. Let's go. Oke, ini udah tinggal mau aku masukin aja air panasnya yang udah panas banget tuh. Yaudah deh, tinggal kita tutup selama 3 menit. Oke, ini pop mie-nya udah mau jadi. Dan ini dia, aku lagi nonton Happiness episode 7 guys. Emang rada telat sih, tapi gak apa-apa, yang penting kita nonton ya guys. Rumahnya besar banget. Nah guys, biasanya aku kalau makan pop mie itu disobek dulu, terus nanti kayak dijadiin cup gitu, tapi aku mager, jadi kita langsung makan aja ya. Udah nonton nih Happiness. Hi guys, good morning. Ini sudah pagi. Sekarang jam berapa ya? Sekarang masih jam 6:51 dan tapi itu kita ada, ternyata ada balkonnya guys kamarnya. Mari kita keluar ya. Seperti biasa, karena aku baru bangun tidur, jadi aku mau minum air putih dulu. Ini kemarin air putih yang aku beli di Indomaret. Bagus banget ya di tempatnya. Tapi tadi aku juga udah masak air guys, jadi kita minum air hangat aja pagi-pagi. Nanti aku campur dengan air panas. Tadi aku udah ngalis, udah pakai sunscreen dan udah pakai skincare. Harusnya tadi aku sedih dulu guys, tapi aku lupa. Jadi sekarang kita sedih gigi dulu. Saya video ini kasihnya nembus gitu. Guys, aku tuh lupa banget bawa odol, jadi kita ambil dari yang di sini aja ya. Udah.
guys, sekarang aku mau sarapan. Dulu kunci. Oh, kakak adek aku di belakang lama banget. Aku belum mandi, tapi udah sedikit ngotok. Dan ya, ke bawah. Guys, di luar kolam renangnya. Kayaknya tapi dia muter gitu. Ini lagi banyak maintenance. Kita PW banget guys. Di luar. Sumeyo. Oh, aku mau nasi deh, mau bubur aja. Rotinya keras ya. Makan yang belum dari tos. Rotinya rada keras. Harus pakai ini dulu guys. They also have popcorn in here and chocolate syrup, maple, honey. What I got, waffle and pancake and the ice cream itu. Ini dia kolam renangnya, but aku gak bisa berenang guys karena lagi halangan. Jalan-jalan kecil gitu, karena kalau lewat jalan besar, tadi tuh kayak 50 menit dan kita lewat jalan-jalan kecil gitu, makanya sampai ga udah bisa guys. Jadi kita waiting list.
Kirain kaca. Wow. Bagus banget guys. Cuman dicoba dulu ya agak panas. Oh. Hai guys. Mana Kak Ika? Kita udah sampai di sudut pandang dan kita tuh yang di apa tadi namanya? Igloo House. Dan dia udah pesen tadi, pesennya Tufi. Tinggal tunggu deh, sekarang udah jam 2 guys, udah lapar banget sebenarnya. Tambah cumi. Ntar pakai aja cumi ya, dan ganti-ganti ya. So first kita pesen fish and chips. Terus ini tadi mushroom and apa sih? Mushroom with truffle oil. Yay. Ini namanya fish and chips. Komplit. Nah, coba kita coba. Ada dalam. Dagingnya tuh lembut. Next kita ada beef brisket gitu nih yang sirloin. Yang bagus. Dan kita pilih juga ini tadi apa ya? Rib eye kalau nggak salah. Bukan. Oh, bukan rib eye. Sama kayak punya otak, beda sih kayaknya. Tapi sama-sama sirloin. Tapi gitu. Wow.
itu kita harusnya ada foto booth guys di situ tapi nggak bisa. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Setelah dari sudut pandang aku sama keluarga aku akhirnya balik ke Jakarta and that's it for our Bandung trip. Nah ini klip aku lagi di rest area untuk beli Starbucks guys drive thru. So yeah guys, I think that's all the video for today. Itu dia vlog Bandung aku kali ini. I really hope you guys enjoy and I really hope you guys like it. And I'll see you guys on my next video. Bye bye.